Halo, nama saya M. Menteri Soto kelas Mapin Option 1. Hari ini saya akan membahas jelaskan tentang keagamaan dan jenis usaha ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia melakukan berbagai jenis usaha. Berbagai jenis usaha yang dilakukan menghasilkan barang dan jasa. Jenis usaha ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu usaha ekonomi perorangan dan usaha ekonomi kelompok. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang usaha ekonomi perorangan. Usaha ekonomi perorangan adalah usaha yang dikelola sendiri. Contoh usaha ekonomi perorangan sebagai berikut. Usaha pertanian. Contohnya, petani sayur-sayuran dan petani buah-buahan. Usaha perdagangan. Contohnya, pedagang asongan, warung, pedagang kaki lima, pedagang di pasar. Usaha jasa contohnya, salon, potong rambut, rental mobil, bengkel, fotokopi. Industri kecil contohnya, industri rumahan, industri keramik, industri souvenir, industri tembikar. Usaha ekonomi kelompok adalah usaha yang dikelola bersama baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Yang pertama adalah BUMN. Badan Usaha Milik Negara adalah sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara. BUMN dibagi menjadi dua, yaitu perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau persero. Contoh BUMN adalah PLN, Telekomunikasi, PT KAI, Pertamina. Yang kedua adalah BUMS. Badan Usaha Milik Swasta adalah perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Contoh BUMS yang pertama adalah FIMA. FIMA adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya dua sekutu. Biasanya bergerak di bidang konsultasi hukum dan keuangan. Dua adalah persekutuan komandita atau CV. Didirikan oleh sekurangnya dua orang yang menyetorkan modal. Ada dua jenis sekutu. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Yang ketiga adalah perseroan terbatas atau PT, adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham digunakan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atau penyetoran modal. Yang keempat adalah koperasi. Koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Bentuk koperasi, koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi produksi, yaitu koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Koperasi serba usaha, yaitu koperasi mengelola berbagai jenis usaha. Sekian penjelasan tentang keragaman dan jenis usaha ekonomi dari saya. Terima kasih. Bye-bye.